Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa khabar semua? Selamat pagi. Sihat? Okey. Selamat kembali ke sekolah walaupun dalam keadaan secara atas talian. Okay, hari ini kita nak sambung pelajaran kita berkenaan dengan tajuk yang baru. Sebelum ni kita dah belajar tentang anggota tubuh badan, dan hari ini kita nak masuk tajuk yang baru. Muka surat 86. Sebelum ni, awal tajuk ni kita dah tengok cara-cara sebut huruf qaf, ta dan fa. Tengok ni. Dan pada awal tajuk ni kita dah tengok sebutan huruf fa, ta dan qaf. Hari ni kita nak tengok alat tulis dalam bahasa Arab. Alat-alat tulis dalam bahasa Arab. Okey, kita tengok yang pertama. Kita ada kitabun. Kitabun. Kitabun tu apa? Buku. Buku. Kitabun, buku. Okey. Yang kedua, daftarun. 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 Buku juga, tapi buku tulis. Buku tulis kamu tu. Buku latihan. Okey, yang ketiga, waraqatun. Waraqatun. Kertas. Waraqatun, kertas. Yang keempat, qalamun talwinin. Qalamun talwinin. Pensel warna. Pensel warna. Yang kelima, haqibatun. Haqibatun. Qaf. Sebutan dengan huruf qaf. Haqibatun. Bag. Bag sekolah kamu tu. Bag. Okey. Jadi kita ada kitabun, daftarun, waraqatun, qalamun talwinin, haqibatun. Okey. Kita tengok yang bawah ni. Yang bawah ni. Okey. Kita ada tiga perkataan ni. Jadi dia nak suruh sebutan bagi betul. Haqibatun, huruf qaf. Yang pertama tu haqibatun, bukan haqibatun. Bukan kaf. Kalau haqibatun dia jadi maksud lain. Sama juga waraqatun, qaf, bukan waraqatun. Salah. Daftarun, bukan daftarun. 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 Macam yang saya cakap tadi, kita dah sebut, dah belajar cara sebut huruf qaf, huruf ta dan huruf fa. Jadi kamu tak ada masalah rasanya nak sebut huruf qaf dengan betul. Gunakan ni. Haqibatun, waraqatun, qatun. Okey. Kemudian kita tengok muka surat yang seterusnya. Muka surat sebelah. Muka surat 87. Kita ada yang pertama, mimhatun. Mimhatun. Apa tu dekat situ? Pemadam. Pemadam. Pemadam lah. Okey. Yang kedua, qalamun. Qalamun. Macam sama tadi, qalamun talwinin, pensel warna. Yang ni qalamun pen. Qalamun saja, pen. Qalamun pen. Yang ketiga, qalamun rasasin. Qalamun rasasin. Qalamun rasasin apa? Pensel. Pensel. Tadi qalamun atas ni qalamun pen. Bawah dia qalamun rasasin, pensel. Kemudian yang keempat, mis Torotun. Mis Torotun.
Tengok gambar tu dekat mana? Pembaris. Ataupun pembaris. Mistorotun. Pembaris. Yang kelima, mibrotun. Mibrotun. Pengasah pensel. Hari tu ustaz tanya kan, mibrotun. Dalam bahasa Melayu apa? Kamu jawab sharpener. Sharpener tu dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu, pengasah pensel ataupun pengorek pensel. Ha. Okey. Jadi kita ada mistorotun. Mistorotun. Huruf to tu ha, kena betul ya. Bukan mista. Mistorotun. Ha, pembaris. Sama juga qaf. Qalamun. Qalamun. Rafafin. Ha. Okey. Tengok yang bawah ni. Ha, ni dia suruh ulang kaji sikit. Dia tanya yang pertama apa? Qalamun talwinin. Apa tadi? Qalamun talwinin. Ha, apa tadi? Pensel warna. Okey. Kemudian qalamun. Ha, atas ni dia tulis qalamun pen. Qalamun. Qalamu rasasin. Qalamu rasasin. Pensel. Pensel, pensel. Ha, qalamu rasasin. Ha, bukan qalamun eh. Qalamu rasasin. Okey, itu kita dalam buku surat 87. Ha, jadi ustaz nak kamu tulis kat dalam buku kamu. Tulis yang pertama kamu tulis tajuk kamu, tajuk buku tulis eh, ambil buku keluar kamu buku tulis. Kamu tulis tajuk ni. Al-adawati dirasah. Al-adawati dirasah. Tulis ni. Kemudian tulis nombor satu. Nombor satu. Lepas tulis nombor satu. Lepas tu tulis perkataan-perkataan yang kita dah belajar tadi. Yang dah sebut tadi. Apa dia? Okey. Tengok. Tulis nombor satu. Dekat dalam buku tu. Tulis nombor satu. Lepas tu tulis kitabun. Lepas tu lepas dah tulis kitabun. Tulis dalam bahasa Melayu dia apa? Buku. Tulis buku. Ba, waw, kaf, waw. Buku. Ha. Yang kedua, daftarun apa? Buku. Tulis buku. Tulis. Kamu tulislah dekat dalam kamu punya buku. Kamu tulis dan kamu punya buku cantik-cantik. Kemudian waraqatun, kertas. Kertas. Kalau tak tak boleh tulis dalam tulisan Jawi, tulisan Rumi pun tak apa. Ha, kertas. K-E-R-T-A-S. Tas, kertas. Ha. Buat sampai ni eh. Sampai mibrotun ni. Ha, sampai mibrotun. Mibrotun apa? Pengasah pensel ataupun pengorek pensel. Ha. Okey. Okey, nanti kelas akan datang kita tengok penggunaan haza dan hazihi untuk alat tulis macam mana. Macam sebelum ni kita dah belajar haza abun, hazihi ummun. Nanti kita tengok untuk alat tulis macam mana. Ataupun kita tengok apa sebelum ni, haza haza hazi ainun, haza ra'sun. Ini ingatlah tu yang kita dah belajar tu. Okey. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.